Melu-melu unview. Oke guys, kali ini tim Badalife mau unboxing review salah satu sepatu punya teman tim Badalife. Apa sepatunya? Makanya tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya guys. Oke, sudah guys. Matur nuwun, terima kasih. Ya kalau di vlog sebelumnya di unboxing review tim Badalife sudah unboxing review sepatu ini. Nah, kali ini kita ini dia guys. Kemarin teman tim Badalife beli di Hoops Indonesia. Sepatunya sudah kita cek guys. Sepatunya agak susah ini. Woi, LeBron James 18, Nike 20 ternyata guys sepatunya. Untuk boxnya seperti ini guys. Warna ada buah-buahnya, terus ada coklat, coklat kayu. Agak rusak juga. Tulisannya LeBron James 18, Nike 2020, 2021, Just Do It, BBZ 330. Oke, ini guys, ukurannya 10,5 LeBron 18 ini guys. Oke, langsung kita buka. Wih, mantap ini guys. Jos ini. Wih, seperti ini guys penampakan dari LeBron James 18. Ganteng ya. Awalnya seperti ini, weh, keren-keren ini. Oh, cuma boxnya beda guys. Ini tadi boxnya size 10,5, kalau ini itu punya teman tiba-tiba itu size 42,5. Oke, seperti ini guys. Nanti detailnya kita tunjukin ya, ntar lagi. Oke, mantap. Oke guys, untuk detailnya seperti ini guys. Ini ada logo Nike di sebelah dalam. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanda tangan ini. Ini mungkin tanda tangan apa ya, LeBron James dan anak-anaknya mungkin ya. Kemudian di bagian kaki, belakang kaki itu ada seperti ini. Ada karet ini. Ya karet. Ada untuk masuk sepatunya ada merah. Kemudian bagian luarnya seperti ini guys. Terkesan mahal ini guys sepatunya. Seperti knit tapi agak timbul guys. Seperti knit tapi agak timbul. Kemudian untuk airnya seperti ini. Ini airnya hampir separuh bagian sendiri di bagian belakang. Kemudian di punggungnya atau di itu ada ini. Ini seperti macan karena King James kan, LeBron James kan memang julukannya King James. Itu macan, raja hutan. Kemudian ada tulisan air dan ada tanda tangannya dari LeBron James. Untuk lace-nya seperti ini, agak bulat. Kemudian ada motif putih atau total, ujungnya merah. Di insole-nya itu kita lihat. Oh, bisa dicopot insole-nya. Nah, insole-nya seperti ini guys. Dalaman insole-nya ini ada logo LeBron, Nike, terus ada rumus-rumus guys. Kalau kalian lihat ada force, itu mesh kali accelerate FMA dibuat seperti rumus sendiri. Cukup unik ini. Dibuatnya ini di made in China. Oke, terus bagian tengah tadi itu ada FLZ, Nike FLZ ini tulisannya guys. Kemudian di lidahnya ini tongsnya ada logo Nike. Di sini pasti di belakang ada logo LeBron, LeBron James LG. Lalu bisa kalian lihat. Nah, di bawah ini seperti ini guys, untuk outsole-nya ada logo LeBron, terus ada seperti ini guys, bulat-bulat
dan traksinya seperti ini guys. Untuk traksinya, wih mantap ini sepatunya. Kalau LeBron memang harga aslinya sekitar di atas 2 jutaan pasti guys sepatunya. Kemarin kalau nggak salah di Hoops itu lagi ada promo, jadi harganya sekitar 1 jutaan aja. Wih mantap ini LeBron James 18, keren ya. Josh, baru pertama kali tim ada live review sepatu dari LeBron. Cuman kelihatan mahal guys, mantap ini. Oke, Josh,